Assalamualaikum, lama lu hidup semuanya. Dan balik lagi di channel Begaming, channel gak jelas kabar tapi yang jelas channelnya. Ada di video kali ini ada dua kabar, satu kabar buruk, satu kabar bahagia. Yang gua ngerasa sih ini sebenarnya buruk guys ya, tentunya di game Dynasty Origin pionirnya lagi teman-teman sekaligus. Gua langsung notes aja, ini adalah game atau video terakhir gua mainin game Dynasty Origin lagi teman-teman ya. Kenapa? Langsung aja karena gua gak seneng dengan kabar bahagianya. Ini lebih ke kabar kurang membahagiakannya teman-teman. Sangat bahagianya karakter yang gua tunggu-tunggu, yang gua nanti-nanti keluar, Zouyu teman-teman. Yang gua nggak suka dari kabar tidak gembiranya keluarnya adalah versi gacha begini. Ini adalah gacha orang gila teman-teman, karena ini F2P nggak bisa dapet cuy. Terus yang jadi pertanyaan, gua ngapain ngumpulin kupon gacha begini sampai 110 bujang tuh? Gua udah nyiapin kupon gachanya bro. Gak ada guys, waktu hero terbatas belum ada. Gak ada cuy. Gue tiap hari login ini game cuma nungguin banner gacha, gak ada men. Gak ada, dan tadi gue ngecek agak sedikit kaget. Pas gue ngeliat sini, lah ini kok kayak karakter liquid. Biasanya kan ini kan, biasanya kan ini apa namanya, talenta ya, apa sih namanya, gue sampe lupa game ini co. Apa sih namanya, ah kok jadi ke situ sih guys. Mana sih line up guys, gue lupa dah. Biasanya apa sih namanya ini, kayak gini-gini nih. Nih kayak gini, Divine Weapon kan, biasanya kan Divine Weapon Fablet, Divine Weapon Fablet. Tadi gue cek, lah kok karakter, karakter Fablet. Gue cek lagi, terus di tokonya ada Zouyu gila. Wah ini terlalu gila sih, gue udah pernah bahas event ini ya. Event ini gak ramah F2P teman-teman. Jadi makanya gue pikir, ini gimana cara F2P bisa dapet Zouyu. Perasaan katanya waktu itu ada yang bilang Zouyu ini OP banget, bahkan broken card teman-teman. Makanya gue tuh nungguin dia, bahkan game ini masih gue install. Salah satu alasannya nungguin itu karakter Zouyu. Pas keluar begini, anjrit kata gue guys. Wah edan parah sih. Ya gimana, gak ngerti cuy. Lu butuh 10 kipas biru untuk dapetin satu Zouyu. Satu kipas birunya aja gak ada obat guys. Nol kupon, gue nol loh. Nol, gak punya kupon cuy. Bener-bener ini mah emang buat para sultan doang teman-teman. Bener-bener gacha para sultan. Dan ini gue lupa udah masuk gen keberapa, kayaknya gen kelima deh. Itu udah tulisan 5 tuh, buka kurung 5, berarti ini udah masuk Fablet General generasi kelima teman-teman. Isinya ada si siapa tuh, ada Deng Ai, ada si Zouyu. Gue gak tahu sih tuh, aduh anjir banget. Makanya yang tadi gue bilang ya, ini kabar emang kabar buruk semua guys. Tai Sichi dan juga ada si Dongzhu teman-teman. Tapi gak apa-apa ya, ini adalah penutupan, gak apa-apa lah. Udah dead game aja. Gak tau guys, udah. Elah gue udah nunggu-nungguin banget Zouyu keluar. Gue udah ngumpulin kupon gacanya, malah sistem gacanya berubah teman. Padahal dulu-dulu gacanya enak pakai gacha kupon limited. Makanya gue tuh F2P kumpulin-kumpulin. Ternyata begindang teman-teman. Ya udah gak apa-apa, kita review dan reaction aja untuk skill-skill Fablet Hero generasi kelima. Apakah bagus? Tapi jujur aja ya, untuk game ini tuh sebenarnya secara visual, animasi, grafik, ini adalah game RPG yang menurut gue bagus banget sih teman-teman. Lu bisa lihat ya, ini skillnya ya. Ini Deng Ai, oke, itu oke lah, itu oke aja. Biasanya tuh mewah dia. Coba ini skill Mighty-nya. Lihat. Bagus banget cuy, bagus banget teman-teman. Tapi kalau lu mau baca silahkan tuh, udah bosen gue anjing. Ah udah gedek duluan gue guys. Bagus banget guys, animasi game ini tuh emang paling the best teman-teman. Kita lihat Zouyu ya. Nih Zouyu nih yang katanya broken card nih. Aduh nyesel gue guys. Oke dia ada efek-efek naga gitu, naga biru. Shuh, keren. Ultimate ya. Wih keren nih. Wih. Anjir kayak ikan, kayak iklan susu beruang cuy. Buset keren banget cuy. Tuh. Wow. Keren, keren banget gila Zouyu. Emang ini gue tuh udah sering kali banget bilang gak sih, emang ini game tuh gila cuy. Kalau bikin grafik animasinya tuh bagus banget teman-teman. Oke ini yang tadi sama ya. Oke selain ada karakter, nanti gue coba lihat-lihat yang ini deh, yang apa combo, ada combo baru nggak? Ini Tai Sichi guys. Wih OP juga Tai Sichi AOE ya.
Wih, keren ya. Animasinya tuh detail tuh bagus gitu ini game guys. Ini Mighty-nya. Wih, wih nih. Anjir. Anjir, dia ngalahin kecepatan anak panahnya cuy. Wih, keren banget. Emang keren sih, emang ini game tuh. Buat gua yang suka grafik-grafik lebay tuh gua suka cuy. Kayak yang keren lah, paling tuh gua demen ngeliatnya cuy. Emang ini game tuh terbaik kalau bikin, tapi eventnya sampah banget. F2P kagak bisa ngapa-ngapain. Ini lagi sekarang sistem gacanya berubah jadi begini. Allahu Akbar. Gua nggak tahu ya, apakah ini, apakah nanti ada dua sistem mungkin ya. Gua nggak tahu ya. Sistem ini dulu mungkin buat para sultan, nanti buat para F2P mungkin ya. Gua nggak tahu ya. Mungkin nanti juga tersedia versi yang kupon, guys. Gua nggak tahu. Tapi intinya Gen 4 itu nggak ada, cuy. Faktanya tuh gak ada cuy. Yang gen 4 tuh gak ada teman-teman. Gen 1 ada. Ini gen 1 kan. Ini gen 1. Gen 2 ada. Ini gen 2 nih. Ini gen 2 nih. Nih ada gacanya lah. Ada gacha limited bannernya lah. Gen 3 kalau gak salah ada. Tapi gua gak. Gen 4 itu gak ada cuy. Gen 4 gak ada. Dan sekarang gen 5 juga gak ada teman-teman. Jadi ya udahlah, gak apa-apa teman-teman ya. Buat kalian yang mau terusin silakan. Dan kita ini bahas Dongzhu. Wih keren juga ya. Oh keren, keren, emang keren cuy. Emang keren banget ini game. Wih keren cuy. Gila. Sumpah emang keren banget cuy. Wah kelas. Kelas. Coba cek combo. Combo sekarang kita ke combo guys ya. Udah kagak ada yang baru guys. Kagak ada yang baru. Event masih gitu. Masih warlord melee. Kompetisi 100 kapal. Event-event udah pernah lah. Ini gue gak tahu nih apa ya. Apa ya, daftar, apa itu daftar. Kamu sudah oke, okay, kamu sudah mendaftar. Buru harta. Dana, ya ini ya tuh. Lu kalau mau dapetin beginian, lu harus top up $15 tuh. Nanti dapet tuh 30 tuh. Tuh gue gak tahu deh F2P bisa apa enggak dah. Tuh intinya kayak gitu tuh. Kalau lu mau dapetin, mau dapetin kipas kan. Tadi kan mau dapetin kipas ya. Tuh kalau mau dapetin kipas, lu harus beli salah satunya tuh. Mau yang atas atau yang bawah. Nanti dapet ini juga. Fragment Fable tuh. Nih. Nih 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4 1 2 3 4. Ini cuman sampai ini gen 3 nih. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. Iya, ini cuman sampai gen 3 nih. Ini kotak ini sih cuman sampai gen 3. Gen 4-nya enggak ada. Itu Fablet. Ini gen sampai gen berapa nih? Sama ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Sama nih sampai gen 3 doang. Berarti emang lu harus beli dari sini sih. Tuh paling kecil lu top up tuh $15. Nanti dapat 30 kipas. Nanti ditukerin di event sini kipasnya. Ditukerin di sini ya, lu bisa dapat 3 Zoyun. Intinya kayak gitu, bisa dapat 3 Fablet lah, intinya kayak gitu, dengan bayar $15. Kalau mau tadi dapat yang berapa tuh, yang atas yang bawahnya $45 ya, dapat 90 kipas, berarti lu bisa tukerin 9 Zoyun. Itu pun syarat ya. Tapi tulisannya 5 guys. Anjir fragment, cok, fragment. Itu pun fragment anjir, bukan karakter, cok. Wah, edan ini guys. Ini apa? Oi, ini hero guys. Bahas juga. Kita ini udah hari terakhir mah bahas aja dah. Abis ini mau gua uninstall. Oi, keren ya. Oh, ini hero guys, MC guys, MC. Anjir, gua kira itu karakter, cuy. Fragment bujang. Wow, keren banget. Emang keren banget, cuy. Emang ini game tuh keren banget, anjir. Ini apa? Apa ini lady-lady gini, guys? Lady Diana, guys. Apa ini lady-lady, cuy? Ini apa? Oh, kombo cam. Ada efeknya juga cuy. Lihat nih. Nah. Lihat. Keren banget. Anjir, keren banget. Keren banget cuy. Keren banget. Satu lagi. Apa ini? Oke. Kayaknya udah pernah lihat yang ini deh. Oh, belum. Keren lagi kan cuy. Keren-keren cuy. Emang keren-keren guys. Emang ini game tuh terbaik anjir. Ini apa lagi nih? Oke, kombo cam lagi. Kombo-kombo Fablet. Wah, ini udah tahu. Itu udah tahu kocak, nggak ada, nggak baru itu guys. Ini combo lady apa ya, nggak tahu guys. Ini apa? Oh, ini divine. Ini divine weapon. Ini apa? Ini yang mana nih, combo yang mana nih? Oh, udah pernah. Ini combo jadul kayaknya guys. Itu combo jadul ya, combo jadul. Ini apa? Oh, taktik, nggak ada efeknya. Ini equipment. Ini pet teman-teman. Nah, ini pet banteng ya. Kalian udah pernah lihat mungkin kalau gue bahas yang versi Sultan Battle ya.
itu udah pernah dan lainnya, tinggal yang bukan fabletnya teman-teman. Ya udahlah, itu event kali ini. Ternyata gue kaget, ini bukan bukan karakter tapi ini fragmen. Lo harus kumpulin sampai 100 fragmen, artinya lo harus beli 20 kali untuk jadi 100 fragmen. 20 kali artinya butuh 200 kipas, teman-teman. Dari mana dapetinnya? Bodoh amat, gue nggak tahu. Karena mau gue uninstall game Dynasty Origin Pioneer. Ini mungkin video gue terakhir main Dynasty Origin. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak tahu guys, udah nggak tahu. Gue udah lama install game ini, ternyata gacanya gacha Sultan anjing. Buat apa gue punya kupon 100 full? Udah lah, gue mau cabut. Padahal gue nungguin banget Zhou Yun. Bye bye, teman-teman semua. Bye bye.